bodoh kalian? Kenapa kalian mengganggu aku? Ada yang tidak beres dengan Rai Prabu. Iya, Romo Prabu tampak seram menakutkan Uapati. Yang dipakai tidak seperti biasanya. Hebat. Ternyata Patih Malawapati cukup pandai membaca sihir. Dia sangat berbahaya. Hati-hati dengan pensiunnya. Siapa kamu? Kamu sudah tidak mengenal aku lagi, Angling Dharma. Ki Sardulo Yudo kembali mengingatkan Prabu Angling Dharma tentang dirinya yang dahulu kala pernah menawarkan anaknya untuk dijadikan garwo ampil atau selir. Prabu Angling Dharma yang ketika itu baru saja menikah dengan Putri Bojonegoro menolak permohonan dari putrinya Ki Sardulo yang akhirnya penolakan itu membuat putri Ki Sardulo yang bernama Sri Maya akhirnya putus asa dan nekat mengakhiri hidupnya. Ya anakku, kenapa? Maya? Maya? Oh. Maya! Maya! Maya anakku! Oh, Maya tidak! Setelah mengenang kematian Sri Maya, Ki Sardulo pun kini menaruh dendam kepada Prabu Angling Dharma. Dengan menunjuk-nunjuk ke arah wajah, Ki Sardulo berniat akan menuntut balas. Bagaimana? Masih mau diteruskan? Aku akan pergi dari sini. Tapi ingat, kalau pada suatu saat aku akan tetap kembali menuntut balas atas kematian anakku. Jangan sia-siakan hidupmu karena dendam yang tidak jelas ujung pangkalnya. Bunda ada di mana, Romo? Di sebuah gua. Letaknya tidak terlalu jauh dari Kartanegara. Ya. Saya tahu, Romo. Hanya ada satu gua di Kartanegara. Ya, gua pembuangan, Romo. Ya, itulah. Itu tempatnya. Masih penasaran mencari Nyi Jantur. Setelah lama mencari Nyi Jantur, namun tetap tidak dia temukan. Maka kini penyihir Bahadur memutuskan untuk berhenti mencarinya. Bahadur kini akan mencari murid mata wayangnya yaitu Kasmala yang sebelumnya disihir menjadi sepasang kodok bangkong bersama Durgandini. Kasmala
Rencananya akan dia bawa ke kerajaan Pusar Angin yang kemudian kembali diajak untuk bekerja sama. Cermin! Bagaimana ini? Sudah terlalu lama kita jadi kodok. Apa kita mau begini terus? Ya tidaklah, Nini. Jadi bagaimana? Ya, kita cari orang sakti yang bisa mendengar kita, Nini. Tapi kemana kita mencari orang sakti itu, Nini? Orang yang bisa membuat kita menjadi sepasang orang atau sejoli orang yang selalu bersama-sama pergi. Tuh monyet. Nyai, saya sudah rindu menjadi kasmala lagi. Saya ingin geleng-geleng kepala lagi, Nini. Aku juga ingin jadi Durgandini lagi. Lihat, ah. Lihat. Kasmala sudah rindu sama goyang-goyang kepala. Ya. Kasmala! Kasmala! Nyai, Nyai! Apa ini, Nyai? Aku seperti kesedot, Nyai! Kasmala! Kasmala! Kemana kamu? Dasar kutu bajing! Setelah si kodok Kasmala nempel di ujung tongkat sakti, Bahadur pun segera menyambut kedatangannya. Karena sudah sekian lama, guru dan murid itu tidak pernah lagi berjumpa. Bahadur segera menawarkan hubungan kerjasama sebelum Kasmala kembali disihir menjadi manusia. Namun sayangnya, Kasmala masih terlalu cinta dengan Durgandini dan tidak bisa jauh darinya. Hal itu pun dianggap Bahadur sebagai penolakan yang akhirnya membuat Bahadur marah dan melakukan hal ini kepada muridnya. Kami akan membebaskanmu dari kerangkeng berpijar ini. Sekembalinya para Dewi Serigala ke markasnya, tidak langsung masuk ke dalam gua karena Yunda mereka yaitu Dewi Kenanga dapat merasakan kehadiran orang lain di tempat itu. Kegagalan Kenanga untuk membunuh Prabu Angling Dharma membuatnya merasa harus menebus kekalahan di waktu itu dengan cara tetap mempertahankan Dewi Sukaisih, karena melalui Dewi Sukaisih lah Kenanga dapat memancing Prabu Angling Dharma untuk datang. Ya,
Anakku! Mundur. Dari kurungan berpijar yang saya buat, getarsirnya dihancurkan. Sembunyi, cepat sembunyi. Maaf Gusti Dewi, kami tidak bisa menyediakan kereta untuk Gusti karena jalannya tidak memungkinkan. Tapi kami sudah menyiapkan kuda di sebelah sana, Gusti. Lagi-lagi mereka, kurang ajar. Ayo, kejar mereka. Nyi Jantur makin mempersulit misi jahat dari para Dewi Serigala untuk merebut Dewi Sukaisi. Nenek sakti itu selalu saja muncul di saat sihir-sihir sedang diluncurkan hingga membuat sihir tersebut gagal mengenai sasaran. Dan bukannya takut, para putri Prabu Baka dan segawan lanang itu justru malah mengejek-ejek hingga membuatnya Jantur terpaksa mengeluarkan tembakan sihir putihnya. Tetap mengawal melalui udara.
Bopo, coba Bopo ulang pencarian itu sekali lagi. Muncul-muncul, ngetok-ngetok. Tunjukkan yang sebenarnya. Di mana kalian? Jagalah Lugoro, Bagas, dan kamu Ligat. Hampir saja, tapi tetap tak terlacak. Gagalnya komunikasi yang dilakukan Soca Cendawa kepada siluman prajuritnya adalah karena kedua ayah dan anak itu masih berada di dalam kerajaan Gunung Kelut. Sedangkan pada dinding kerajaan di sana terdapat pagar gaib, di mana pada tiap dinding-dindingnya telah dilapisi mantra-mantra sihir yang sulit sekali untuk ditembus. Gendrawani pun akan memanggil sesembahannya, yaitu Ratu Kegelapan, untuk meminta bantuan. Kumohon, keluarlah dari dalam tubuhku. Lepaskan saya, dan tolong bebaskan saya serta kedua rekan saya. Ternyata benar Jagal Alugoro ada di sini. Dan jangan mempersulit tugas saya. Kalau begitu jawaban saya tetap sama. Saya tidak terima ratu kami dicurigai yang tidak-tidak. Kami punya bukti. Apa itu? Kau ingin tahu benda apa ini? Iya. Mengenai meriam penyedot, mungkinkah kita menggunakan senjata itu untuk menyedot angling kusuma yang ada di sudana? Bisa saja, Nira. Itu tadi tukar pikiran biasa, tidak membuktikan apa-apa. Ya, memang tidak membuktikan apa-apa, Alugoro. Tapi perhatikan getaran pikiran yang ada dalam kepala ratumu. Tapi jangan kaget kalau pada suatu saat nanti meriam penyedot ini berpindah ke tanganku. Hah? Cermin bisa merekam pikiran. Hebat, bukan? Juga lalu Goro. Buat keributan. Dibuang saja! Aku harus menguasai cermin gaib itu, Tiruan. Tetap berkelahilah kalian, biar aku leluasa mengambil cermin ini. Kenapa lama sekali? Kepulangan Ratu Kegelapan sangat dinanti-nantikan Gendrawani dan Poponya. Mereka sangat cemas dengan apa yang sedang dilakukan oleh ari-arinya Gendrawani itu. Soca Cendawa juga khawatir jika suatu saat nanti Ki Hanubawa mengetahui jika Gendrawani memiliki kekuatan lain di dalam tubuhnya. Namun, Gendrawani tidak sekhawatir Boponya. Gendrawani juga dapat merasakan keberadaan Ratu Kegelapan yang berada semakin dekat, yang sebentar lagi akan kembali masuk ke dalam gua garbanya. Gendrawani, apa yang ada di tangan? Ini Bopo. Isinya cermin gaib. Cermin gaib yang mampu merekam kejadian dan mampu merekam pikiran manusia.
salah lagi. Tidak salah lagi. Apa yang tidak salah lagi, Bupo? Kalau melihat bentuknya, cermin ini adalah cermin gaib yang hilang sekian tahun yang lalu dari Istana Langit Megapura, di mana Ratu Puspasari bertahta. Ah, oh, iya, saya tahu, Bopo.